Terima kasih Anda masih di Seputar Jambi. Pemirsa, untuk mempercepat pencapaian visi-misi Jambi Mantap 2024, pemerintah Provinsi Jambi melantik belasan pejabat eselon 2. Pelantikan dan pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdul Hasani. Gubernur Jambi Al-Haris melalui Wakil Gubernur Jambi Abdul Hasani kembali merombak kabinet dengan melantik dan mengukuhkan sebanyak 17 pejabat tinggi. Para pejabat ini secara resmi dilantik oleh Wakil Gubernur Abdul Hasani pada Kamis malam 2 Maret 2023 di ruang auditorium Rumah Dinas Gubernur. Wakil Gubernur Abdul Hasani memaparkan bahwa pelantikan ini merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pencapaian visi-misi Jambi Mantap tahun 2024. Hasani juga meminta para pejabat dapat bekerja dengan baik serta meningkatkan kinerja di lingkup OPD masing-masing agar dapat berakumulasi pada peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Jambi. Sebelumnya pada akhir Februari lalu, Gubernur Jambi juga telah melantik sebanyak 144 pejabat eselon 3 dan 4. Para pejabat ini diminta untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan publik. Nurbi Haturjana, Jambi TV.